Oke guys, panen-panen lagi. Ini kita panen lagi. Jam berapa ini? Set jam setengah 12 siang. Kita lihat tambaknya, luasnya 20 hektar lebih. Kalau saya tidak salah sih 23, 24 kah, pokoknya 20 lebih. Ini ada mangga yang buahnya tidak pernah habis. Jadi dia ini, mangga ini, coba perhatikan. Nah itu buahnya agak kecil-kecil, nah itu yang baru jadi. Nah ini yang di bawah ini, mangga. Oh di sebelah sana, di sebelah situ, nah, itu agak besar-besar. Nah, jadi ceritanya ini mangga ini, pokoknya tidak pernah habis buahnya. Jadi macam di sebelah sini berbuah, nanti sudah masak-masak. Yang di bagian sebelah situ lagi, nah, baru dia mulai masak-masak jatuh-jatuh, ini lagi berbunga. Jadi dia begitu gantian. Tidak tahu nih mangganya ini memang begitulah dari dulu. Nah kita kembali ke tambak. Wih, ini tambaknya. Ini kita tidak total karena ikannya umur 6 bulan sih, cuma ya sudah banyak yang besarnya 31 kilo. Ada juga yang 52 kilo. Jadi kita belum total ini ikannya karena ini harga ikan lagi murah. Ini rencana mau ditahan sampai 1,5 bulan lah. Jadi kalau dia sudah sudah besar lah pokoknya, sudah setengah kilo satu ekor, baru kita total. Jadi kita panennya ini tidak maksimal ini. Ini ikan semua ini, cuma tidak kelihatan, tapi kita lihat ini ikan ini di bawah sini. Nanti kalau airnya agak kurang nih, keluar dia sudah di pintu tambak ini, keluar di pintu sini, tutup lagi, begitulah. Kira-kira. Jadi ini nipa-nipa ini memang sengaja tidak dibunuh karena konsep kita kan tambak tradisional. Nih, oh, itu nipa banyak. Memang sengaja tidak dibunuh. Cuman jangan juga dibiarkan terlalu besar. Jadi kalau sudah agak besar dia dirintis lagi. Nah, macam yang sana itu. Nah yang ini kan sudah agak besar nih. Nah, nanti dirintis. Yang penting dia jangan mati. Nah biar bagaimanapun pasti ada gunanya tuh nipa. Ay, kira-kira begitulah teorinya. Oke, kita turun ke bawah situ ke pintu. Oh iya, saya mau kasih tahu nih, sekarang ini kendalanya tambak zaman sekarang nih, rumput. Ini rumputnya ini segini aja tumbuhnya nih. Nah, kalau kami bilang di sini rumput lapangan bola. Nah, jadi dia ini belum ada racunnya saya dapat. Karena semua yang jenis racun yang ada dijual di Tarakan sama yang saya selalu beli online juga, belum ada yang bisa membunuh nih rumput. Nah, jadi pengaruhnya sama tambak itu udangnya agak lambat aja besar. Tapi selain itu enggak ada pengaruhnya. Nah, jadi kalau buat teman-teman petani tambak yang tumbuh rumput begitu, ini macam ini saya shoppingkan ini. Nah, ini kan ini hijau-hijau ini pelatarannya nih. Itu bukan gosek tuh, itu rumput. Nah, itu hijau semua. Rumput semua itu. Jadi jangan khawatir karena itu pengaruhnya cuma dia lambat anu aja.
lambat besar aja. Jadi yang udangnya harusnya kita panen 3 bulan, jadinya 4 bulan. Enggak apa-apa. Yang penting panennya banyak. Nah, ini ada ikan busuk nih. Jadi ikan itu yang nyangkut di sini, air masuk nyangkut di sisir sini, mati dia. Lambat dilihat, busuk, terpaksa dibuang. Kita tarik dulu. Biasanya sih kalau panen siang kurang udangnya. Tapi enggak apa-apalah. Yang penting ada bunyinya dipanen. Oh, tarik-tarik dulu, Bah. Tarik dulu kan, Di. Woi. Ini putra Kelly nih, paling andalan ini. Dia lagi mencari pasangan hidup. Jadi kalau ada yang mau mendaftar, silakan komen aja sama Lopez. Nanti saya teruskan komennya. Kita lihat kalau panen siang-siang begini. Yo. Udangnya ganal-ganal, besar-besar. Jadi kayaknya bibit susulannya kurang jadi angka hidupnya. Tinggal udang tinggalnya saja yang paling banyak. Tapi kalau juga sampai 500 kilo lah, lumayan. Kalau orang yang hobinya suka kawin nih, tinggal dia bilang bisa kawin lagi. Nggak usah, satu aja cukup. Nggak usah banyak-banyak. Nah, goyang ganal-ganal tuh goy. Woi, buang memang tuh goy. Gempanya dulu. Apa itu? Tari. Oh, melimpah. Wih, ini paling besar. Ini udang ini. Dua lah pegang. Oh, kecilnya satu. Tapi gak apa-apa. Wow. Mantap. Biar sedikit, yang penting besar. Dari sini aja kita shooting. Gak usah turun. Licin. Kanal ya? Kanal. Eh, udangnya kanal-kanal. Wah, kukira kepiting tadi tuh. Rupanya kelapa. Wah. Mantas.
mau pulang deh itu ketintingnya, aku lihat ditaruhnya sudah di pinggir sungai itu. Pendak kandas. Seng air. Oh, sedendam. Lumayan ini panen pagi ini, siang ada 1, 2, 3, ada 3 karung. Hah? Banyak masuk pancingan tadi? Oh, pantas. Cukup dulu videonya siang ini karena kita ada kegiatan yang lain. Kita panen lagi malam ketiga. Aduh, bentar. Ini pintu baru dibuka. Jadi air tadi sudah surut. Ini air sudah surut ini sekitar mungkin ada kali itu bekasnya itu. Mungkin ada kalau 50 cm. Nah, jadi pintu dibuka. Baru kita lanjut panen. Jadi ini buka pintu nih harus dilakukan orang yang profesional, orang yang sudah terbiasa. Jadi masing-masing tambak itu penjaganya sudah tahu selanya tuh, selanya caranya buka pintu, karena resikonya besar kalau kita salah, kita bisa masuk ke dalam situ dan akhirnya kita yang dipanen. Nah, kira-kira begitulah, dan sudah sering kejadian. Jadi makanya kalau kita buka pintu begini selalu harus ada orang yang awasi di atas. Jadi lihat dia, kalau dia nyelam tidak muncul-muncul sampai 2 menit berarti ada apa-apanya di bawah situ. Nah, kira-kira begitulah. Itu daun pintu tuh diangkat satu-satu. Nah, ya istilahnya kayak dicicil. Oke. Nanti kita lanjutkan saat penarikan udang. Oke guys, kita mulai tarik. Tarik yang pertama. Pokoknya ini malam kita, malam ketiga, rencana kita besok keluar. Karena biar bagaimanapun dia ini tidak bisa dipaksa kalau kita panen ini. Karena apa? Karena ada ikannya. Mudah-mudahan lumayan keluar ini malam. Jadi air tadi sudah banyak masuk. Jadi mudah-mudahan dia berdebu istilahnya. Istilahnya. Pokoknya kalau istilah itu terserah yang bikin. Mau dia bilang berdebu kah, mau dia bilang kandang kah, mau dia bilang apa saja, yang penting jadi. Oke. 1, 2, 3.
Satu, dua, tiga. Pokoknya harus semangat. Udang besar-besar begini tetap semangat. Ya. Harus semangat dia. Langsung. Oh ya, sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 10 lewat 10 menit. Sudah jam 10 lewat 10 menit. Kita mainkan, lihat dia udangnya yang besar-besar, ganal-ganal begini nih. Aduh. Ini udang yang kalau kami bilang udang tinggal. Ini udang bibit yang periode yang lalu, 3 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Nah, kalau yang ini sudah dipastikan bibit yang 3 bulan yang lalu. Terasa bedanya kan? Tuh, jauh bedanya. Kalau ini 20 ekor 1 kilo, kalau sama kepala ini mungkin ini 12 ekor 1 kilo. Kalau ini 1 kilo mungkin sekitar 30 ekor kalau sama kepalanya. Hei. Wih, kalau ini ikan buntal. Kalau ini ikan buntal. Kalau ini ikan brukus. Ada juga yang bilang ikan batutu. Jadi ini di sini tidak ada pembelinya. Kalau di tempat lain mungkin ada, tapi di daerah Tarakan ini tidak ada yang beli. Enak juga dimakan kalau tidak ada yang lain. Aduh, panen udang besar-besar kayak begini nih, aduh, tetap semangat. Semangatnya semangat 45, jangan semangat 02. Isi karung dulu. Ini Lopez sekarang enggak pakai sandal. Nih. Biasanya saya tuh pakai sandal. Cuman biasakan udah pakai sandal supaya telapak kaki ini kasar-kasar sedikit lah. Ini telapak kaki ini halus betul, kena licin-licin sedikit langsung jatuh. Kayak orang kantor aja. Ya. Putra Kelly aman. Jadi buat subscriber, kalau yang nonton, kalau yang mau jodohkan anaknya sama tukang tambak nih, Kandi alias Putra Kelly sedang mencari jodoh. Siapa saja boleh. Syaratnya, yang penting rajin sholat. Gitu kan Kandi? Iya. Tapi jangan mahal. Karena harga udang murah. 300. Ya, kalau main-main angka 20 juta boleh lah. Ya kan, Kandi? Ya. Jangan 100. 100 enggak mau kasih bos pajak. Aduh, kalau 100 nanti-nanti dulu. Ingat kan, Kandi? Ya. Masa Lopez aja kawin sama dokter aja enggak sampai 100 juga kok, Kandi. Ya kan? Jadi nanti kalau ada yang minta bilang 100 juta, kasih tahu. Bagus beli motor. Ya kan? Bilang aja bosku aja kawin sama dokter enggak sampai 100 juta kok diminta. Begitu. Bagaimana? Bukan diminta. Itu namanya kesepakatan apakah kita mau bikin acara atau tidak. Kalau mau bikin acara kira-kira apa yang mau dipotong, kerbau kah sapi kah, kira-kira begitu. Ayam aja siang. Kalau potong ayam, ayam sabung. Ayam sabung, teliti. Aduh. Tapi itu haknya orang, terserah dia. Mau dia potong sapi kah, mau dia potong ayam kah, terserah. Nih, ditarik lagi.
Mudah-mudahan udang ini malam banyak keluar. Jadi kita tetap semangat. Sayang ini udang. Ini banyak ulat. Ini ulat nih. Dia sampah-sampahnya kan dibuang di sini. Nah, dia berulat. Jadi hukum alam berlaku lagi, hukum biologi. Jadi ulatnya dimakan ikan, ikan dimakan apa dan sebagainya. Jadilah subur. Kira-kira begitu. Sini, kau bantu di sana. Kurang personil kita ini malam karena anggota tadi 2 orang pulang. Jadi aduh. Kita yang ada aja. Karena kalau Lopez ini dihitung setengah bilang tenaganya. Tua sudah. Sudah dia tidak kuat. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kita manusia tuh sadar-sadar diri juga. Kalau sudah tua, ngakulah tua. Jangan sudah tua, mau juga dibilang muda, mau dibilang kuat. Giliran selesai kerja, sakit. Sakitlah apalah inilah. Bikin susah orang. Eish. Oke. Lanjut dulu sebentar. Yang lapu bilangnya. Oke dulu, nanti lagi disorting karena kita mau ikut kerja. Oke guys, kita stop dulu panen. Ini sekarang sudah jam 12 kurang 12 lewat 5 menit. Kita mau es udangnya. Tuh, ada juga jembatannya nih, menakutkan. Ini 1 2 3 4 5. 5 karung. Itu sementara anggota lagi apa? Ngambil udang mau di es. Masih berapa lagi sana? 5 6. Mungkin masih 2 kali ya. 2 karung lagi. Ya kasih lain 2. Jadi rencana besok kita pulang. Pulang kita besok karena enggak bisa dipaksa panennya, ikannya keluar terus. Kita pulang, kita masuk lagi ke tambak yang satunya, kita mau panen lagi. Hei, masih ada? Habis sudah? Oh, barang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karung. Enggak ada sisa? Masih ada. Karung itu, karung itu barangkali ikan. Karung kan? Ikan itu. 10 karung. Ada ke 3 pikulan udang ingin. Lebih kali ya. Tangguh kan di. Oh, berarti ini udang ini. Ada kali kalau 5 pikul ya semua. Semua
sekitar 5 pikul lah. Disesuaikan juga sama dengan ikan. Ikan pupuk. Ya, taruh di mangga golek situ tuh. Supaya dia besar-besar. Subur. Oke. Langsung dituang. Sip. Mantap. Udang ganal. Hei. Besar-besar udangnya. Ini kalau udang besar begini sama udang kecil 1 ton ini 500 kilo sama harganya tuh. Woi. Hai, semua sudah orang. Hah? Semua sudah orang. Oke, guys, selesai sudah ini. Nanti lagi kita lanjut lagi saat kita total ikannya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa sama si Kandri Putra Kylie.